Mang puluh-puluh pengurus Serikat Buruh miharap gubernur ngarevisi upah minimum Provinsi Jawa Barat 2020 hiji anu henteu naek. Cek anu arunjuk rasa mah ngitung UMP teh lain ukur dumasar kana tumuhna ekonomi kuartal 2 anu henteu naek. Dirina miharap COVID-19 henteu ngabalukarkeun pamarentah ngarempak aturan. Samala pihak nage ngadongsok upah minimum kota tur kabupaten naek 8%. Mangpuluh-puluh pengurus Sababaraha Serikat Buruh ngajora Gedung Sate Kota Bandung keur nyorang audiensi jeung Gubernur Jawa Barat we Senin berang 8 November 2020. Dina eta audiensi anu arunjuk rasa ngadongsok UMP Jawa Barat 2020 hiji direvisi. Pangnakitu dumasar kana PP 78 tahun 2015, prak-prakan ngitung UMP sakuduna lain ukur dumasar kana tumuhna ekonomi Jawa Barat kuartal 2 anu henteu naek. Tapi oge dumasar karena tumbuhna ekonomi year on year. Pihakna miharep COVID-19 henteu ngabalukarkeun pamarentah ngarempak aturan. Kukituna, eta nu arunjuk rasa ngadongsok upah minimum kota tur kabupaten anu rarancangna bakal dicindekeun dina 20 November naik 8%. Karena sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang 13 2003 dan PP 78 jelas. Cara menetapkan upah minimum sudah ada rumusannya. Jangan gara-gara ada pandemi, kemudian itu diabaikan aturan-aturan itu yang kita ingatkan kepada Pak Gubernur. Tentu hari ini kita diterima, kita apresiasi. Dan mudah-mudahan hasil pertemuan hari ini menjadi satu catatan penting kepada Pak Gubernur, agar penetapan upah minimum pada nanti sebelum tanggal 21 itu tetap naik, khususnya di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Mengenai tadi tuntutan kita 8%, yaitu tuntutan. Kalaupun ingin didiskusikan, kita mengambil rata-rata, kita juga terbuka. Harap kepada Kabupaten Kota se-Jawa Barat, LKL Dewan Pengupahannya tidak usah khawatir rekomendasikan kenaikan. Karena kami juga kecewa kepada Gubernur dengan menindaklanjuti SE Menaker, UMP tidak naik, dan ditindaklanjuti oleh Gubernur mengirimkan surat kepada Bupati Wali Kota se-Jawa Barat agar mengikuti SE Menaker. Artinya adalah secara spesifis mengirimkan sinyal kepada Bupati Wali Kota agar UMK-nya tidak naik. Sejeroning itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun prak-prakan nyindekeun UMK beda-beda luyu kana dinamika ekonomi tur kearifan lokal di saban kabupaten tur kota. Pihakna bakal nampung aspirasi pagawe sarta miharep kawijakan anu dicindekeun ku pamarentah moal tepi ka ngunianggeun pasualan. Ada dinamika yang belum diselesaikan, dua keberatan terhadap UMP dan naik. Saya dengarkan aspirasinya dan juga harapan dari UMK Kota Kabupaten sesuai dengan aspirasinya. Masih ada sampai tanggal 21 November terkait penetapan. Nah, UMK ini adalah kewenangan pengajuan pertama dari Bupati dan Wali Kota. Saya monitor berbeda-beda sesuai dengan dinamika ekonomi dan kearifan lokal. Mungkin ada yang naik, mungkin ada yang tidak, dan lain sebagainya. Saya belum ada datanya, tapi nanti menjelang tanggal 21 kita akan sampaikan secara resmi ke publik. Jawa Barat secara ekonomi mengalami kontraksi yang cukup dalam. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan ini kita tidak banyak masalah. Lianti UMK tur UMP, eta kaum pagawege mondah UMSK. Budi Hartati, Bandung TV.